Ya, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan AKPSW anggota polisi yang menipu tukang bubur untuk dipecat dan dipidanakan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menghadiri upacara wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian 2023 mengatakan AKPSW dipecat dan untuk dipecat dan dipidanakan karena terlibat kasus penipuan modus rekrutmen penerimaan anggota Polri. AKPSW merupakan seorang anggota polisi di Cirebon, Jawa Barat yang melakukan penipuan terhadap seorang tukang bubur dengan nilai kerugian mencapai 310 juta rupiah. Di Kepri saat itu saya sudah ingatkan terkait dengan masalah rekrutmen, jangan ada yang main-main. Kemarin saya masih dengar, walaupun mungkin kejadiannya tahun lalu, baru diproses sekarang, melibatkan pangkat AKP. Jadi yang begini-begini jangan terjadi lagi. Dan saya sudah perintahkan Kadipropam yang seperti ini proses pecat.